Presiden klub Madura United, Bapak Hasan Al-Qasasi, akhirnya menanggapi terkait dengan polemik pelatih sebagai pengganti dari Coach Rahmat Darmawan yang telah berpamitan sebelumnya. Pria yang akrab disapa Aki tersebut membocorkan bahwa pelatih yang berasal dari Brazil telah tiba di Indonesia. Kepada semua penggemar Madura United nih, saya ke tempat karantina pelatih baru Madura United. Saya habis ini saya mau berdiskusi detail dengan mereka. Jadi karena pertanyaan banyak tentang pelatih tadi, pelatih Madura United hadir mungkin hari Minggu karena setelah karantina mereka sudah harus ada di hari Minggu di Sleman untuk melatih. Serahkan ke saya nih, saya sedang mau menitipkan pesan-pesan kepada dia itu tentang Madura. Jadi jangan khawatir, saya akan tetap membereskan ini sehingga tentang visi misi Madura itu saya harus cekokin dulu pada pelatih baru ini biar nanti lebih keren gitu untuk ketemu dengan pemain. Salam buat semuanya. Salah satu pimpinan BPKRI tersebut juga menyinggung berkaitan dengan polemik wasit yang saat ini sedang memanas di Indonesia. Itu berkaitan dengan pengaturan skor yang dilakukan oleh mafia bola dan melibatkan para wasit di Indonesia. Ini kita menuju perbaikan terus. Terus terang, PSSI ini harus kita terus support agar semakin lebih bagus. Hasilnya ya pasti kompetisi bagus, melahirkan pemain bagus menghasilkan tim yang bagus. Itu aja kita berharap. Yang berikutnya, saya tidak ingin mengomentari wasit karena wasit itu wakil Tuhan. Kita hanya ingin minta agar PSSI segera mencetak wasit sebanyak mungkin melalui asprop-asprop, umumkan secara terbuka. Jadi jangan hanya di antara mereka-mereka saja tentang rekrutmen wasit, umumkan secara terbuka karena wasit ini akan menjadi lahan penghidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Untuk dengan kompetisi yang sehat butuh wasit yang banyak, ribuan wasit yang banyak. Teruslah cetak wasit ini sebanyak mungkin. Insya Allah kita akan biar wasit bersaing sendiri. Kalau bersaing sendiri kan nanti mereka pasti akan ketakutan untuk berbuat salah gitu. Jadi tidak ada alasan bagi PSSI nanti kekurangan wasit, karena memang wasit itu mestinya kita cetak lebih banyak.